Asli, antum ada gunting kuku? Gunting kuku? Mm-mm. Buat apa? Buat potong kuku lah. Bukannya antum mau kurban? Iya, emang terus kenapa? Bagi orang yang berkurban tuh, gak boleh kukunya dipotong. Hmm. Terus memotong rambutnya di seluruh tubuhnya. Yeah. Terus mengupas kulit tuh gak boleh. Itu selamanya gitu gak boleh? Gak juga. Jadi yang dilarang tuh, yang tidak dibolehin tuh dah dari tanggal 1 Zulhijjah sampai setelah kurbannya disembelih. Oh, tapi ini sudah kotor nih. Ya antum bersihin aja pakai air. Dikit boleh? Jangan. Oh, iya. Sama aja itu. Kena cuci ya.